Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di Dawi-Dawi ya, Pasar Dawi-Dawi. Saya akan belok ke Jalan Hati Mulia kalau tidak salah ya. Nah, ini dulunya ini enggak pernah seumur-umur saya ini di aspal, sekarang ternyata alhamdulillah ini beberapa pekan yang lalu udah di aspal. Nah, ini lorongnya ya. Ini lorong ini puluhan tahun selama Indonesia merdeka tidak pernah di aspal. Alhamdulillah sekarang sudah di aspal tuh kiri kanannya. Ya. Ini teman-teman sekalian yang di luar daerah, bahkan sebelah kiri ini ada masjid, ini bagus. Ini baru satu pekan nih kalau tidak salah ya di aspalnya. Saya pernah juga bikin vlog di sini yang intinya jalanan selalu jelek. Padahal ini dekat Antam dan alhamdulillah sekarang jalanannya sudah di aspal. Di bagian lorong ini juga di Jalan Hati Mulia ini juga ada masjid baru, namanya Masjid Al-Halijah. Nih penampakan kontak. Ya. Nah, ini situasi kondisinya ya. Untuk di Lorong Hati Mulia. Ada sedikit penyempitan jalan di sini. Jadi itu lorong ke bagian sana yang lurus juga sama semuanya di aspal ya. Jadi intinya menurut penduduk di sini, ini sejak tahun ya, artinya sejak merdeka ini Indonesia ini baru sekarang ini. Ini di aspal ya, ini semua. Ya. Kalau di bagian ke sebelah sana sudah di aspal ya. Jadi saya kira itu saja informasi yang saya sampaikan dari Jalan Hati Mulia di Pemala ya, yang mana sekarang alhamdulillah sudah di aspal sejak beberapa bulan yang lalu. Kami juga buat vlog bahwa di daerah ini selalu dianaktirikan untuk pengaspalan. Semoga menjadi bahan informasi bagi teman-teman, terutama orang Pemala yang ada di perantauan. Mohon maaf bila ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.